Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liya'immatil muslimina wa lil muslimina wal muslimat wal hadirin wal hadirat. Allahumma amin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadus Salihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang wafat tahun 676 Hijriah. Kata beliau rahimahullah pada bab yang ke-16, babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah dan menjaga adab-adabnya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ajaran Islam secara menyeluruh. Semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat beliau, itulah al-Islam. Dan inilah yang dimaksud dengan kata sunnah kalau diitlakan. Ya. Dan sudah disebutkan kemarin dua ayat pembuka yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa-apa yang Rasul berikan, datangkan kepada kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang dia larang darinya, maka tinggalkanlah. Dan juga firman Allah dalam surah An-Najm ayat ketiga dan keempat, وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, yakni dengan keinginan pribadinya. Semua yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Selanjutnya ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin dan juga kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Katakan kepada mereka semuanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengklaim, mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di sini disebutkan perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikutilah saya. Dan siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala menjanjikan padanya dua pahala. Pahala yang pertama, yuhibbukumullah. Allah taala akan mencintai dia. Pahala yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Maka ini keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan kecintaan dari Allah, Allah akan mencintai mereka dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian untuk menguji siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Karena banyak kalau sekedar ucapan, maka semua orang bisa mengatakan saya mencintai Allah. Siapapun, tidak apa sulitnya mengucapkan uhibbullah, saya cinta kepada Allah. Enggak sulit. Semua orang mampu mengucapkan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ayat ini turun untuk menguji mereka. Karena cinta tanpa pembuktian itu kedustaan. Cinta tanpa ujian itu kedustaan. Seorang cinta dengan pasangannya baru ribut sedikit cerai, itu bukan cinta namanya. Ya. Bukan cinta namanya. Karena kecintaan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya ujian. Butuh dibuktikan. Karena cinta ini bukan ibadah lisan, bukan amalan lisan, dia amalan hati, mahabbah. Yang namanya cinta itu amalan hati, bukan amalan mulut. Dan tidak bisa kita lihat isi hatinya orang sampai kita lihat apa dia nampakkan sendiri. Dan kecintaan dalam hati itu muncul atau nampak dengan perbuatan. Nampak dengan perbuatan. Kalau ada orang mengaku mencintai Allah Ta'ala tapi tidak pernah membaca Al-Quran, ini dusta, bohong cintanya kepada Allah. Bagaimana ceritanya kamu mencintai Allah Ta'ala dan kamu jarang sekali membaca firman-firman-Nya, surat-surat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah Ta'ala turunkan untuk kalian seluruhnya wahai kaum mukminin. Bagaimana mungkin seorang mencintai Allah sementara dia jarang membaca Al-Quran? Itu dusta kecintaannya. Karena cinta bukan di mulut, cinta itu di hati, yang akan terwujud dan terlihat lewat perbuatan. Maka ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menguji, sebagai ujian bagi siapa saja yang mengucapkan dengan mulutnya saya mencintai Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad kepada semua orang yang mengaku mencintai Allah, In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah saya. Ini ujiannya. Kalau kalian tidak mengikuti saya, berarti cinta kalian tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan sanggahan ataupun ayat ini tegas menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah tidak akan bisa terpisah dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita bisa melihat betapa batilnya ya orang-orang yang memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah tapi tidak mau beriman kepada Rasul. Beriman kepada Quran tapi tidak mau beriman kepada Sunnah. Hanya mengamalkan Quran tapi tidak mengamalkan hadis. Ini mengingkari hadis sama saja mengingkari Al-Quranul Karim. Enggak ada bedanya. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian betul-betul mengaku mencintai saya, kata Allah, ya, kalau kalian mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah saya. Kalau kalian mengikuti saya, Allah Ta'ala akan membalas kecintaan kalian. Bukan hanya itu, dia juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, maka ayat ini tegas menunjukkan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pertanyaannya, yang mana dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti? Para ulama usul fikih menyebutkan bahwa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga bentuk. Amalan atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga bentuk secara umum. Yang pertama, ada amalan-amalan beliau yang jelas ditunjukkan dalam Quran ataupun hadis bahwa amalan itu khusus untuk beliau. Khusus hanya beliau yang boleh mengerjakan itu. Ada amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, namanya khususiyatun Nabi. Amalan-amalan yang hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh mengerjakan itu. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan ya yang sifatnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi contoh kepada umatnya. Memberi contoh kepada umatnya. Sifatnya takarrub. Ada amalan-amalan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ada amalan-amalan beliau sebagai seorang manusia biasa. Sebagai seorang manusia biasa. Adapun yang pertama, yakni amalan-amalan yang diterangkan dalam Quran ataupun hadis bahwa amalan itu hanya beliau yang boleh lakukan, tidak boleh ada yang melakukannya selain beliau, maka ini hukumnya haram mengikuti beliau dalam hal ini. Haram hukumnya mengikuti beliau dalam hal ini. Kenapa? Walaupun itu perbuatan beliau, tapi tegas ditunjukkan dalam Quran ataupun hadis bahwa itu
amalan khusus hanya dibolehkan untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya apa, bolehnya puasa wisol, puasa beberapa hari tidak berbuka. Ini puasa pas maghrib enggak buka, lanjut puasa, besok sahur, enggak sahur, langsung puasa lagi, terus 2-3 hari, bahkan beberapa hari Nabi SAW puasa wisol. Beliau puasa nyambung-nyambung seperti ini. Kata para ulama, ini khususia milik Nabi SAW. Umat Islam haram untuk wisol, enggak boleh, enggak boleh diikuti Nabi SAW. Itu khususia beliau. Karena beliau menjelaskan apa? Fa innahu yut'imuni rabbi wa yusqin. Allah Ta'ala memberikan makan dan minum kepada saya. Maksudnya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Adapun manusia biasa tidak seperti itu. Itu menyiksa dirinya kalau dia berpuasa beberapa hari berturut-turut. Enggak boleh diikuti Nabi SAW dalam hal itu. Kemudian juga masalah beliau menikahi sampai 9 istri, bahkan 11 istri. Sembilan istri, yakni semuanya hidup bersamaan, memiliki 9 istri di waktu yang bersamaan. Ini juga kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, apa? Ya, apa dalam Al-Quran disebutkan pembatasan bahwa syariat ini, pembolehan ini hanya untuk Nabi SAW. Adapun bagi umatnya, maka maksimal 4, tidak boleh lebih. Maka haram mengikuti Nabi SAW sampai 9, tidak boleh. Bahkan 5 sekalipun haram. Kemudian juga di antara amalan yang menjadi khususia Nabi SAW adalah apa, dalam Al-Quran, khalisatan laka min dunil mu'minin, yakni seorang perempuan bisa menghibahkan dirinya untuk Nabi SAW menjadi istri beliau. Ya, menjadi istri beliau. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, saya ingin menikah tanpa ada walinya. Maka ini khusus milik Nabi SAW. Adapun umat beliau, tidak boleh perempuan menikah kalau tidak ada walinya, haram, tidak boleh diikuti Nabi SAW dalam hal itu. Nah, ini amalan-amalan, dan ada beberapa amalan-amalan lain yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi khususia Nabi Muhammad SAW, itu tidak boleh diikuti beliau di situ. Berdosa kalau diikuti bahkan. Yang kedua adalah ada amalan-amalan beliau SAW yang dilakukan dalam konteks ibadah, di mana beliau memberikan tuntunan kepada umatnya. Ya. Nah, poin yang kedua ini yang kita bicarakan. Wajib mengikuti Nabi SAW pada semua amalan beliau yang konteksnya ibadah. Yang konteksnya apa? Ibadah. Bertakarrub, dalam bentuk takarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada amalan Nabi SAW selaku manusia biasa. Seperti misalnya makan, minum, ya, makan, minum, tidur, menikah sebagaimana manusia biasa, ke pasar berbelanja, memakai pakaian kaumnya, ya, atau yang semacamnya dari perbuatan manusia biasa. Beliau buang air, beliau ngobrol, beliau bercanda dengan sahabatnya. Yang seperti ini amalan beliau sebagai manusia biasa. Tidak ada kewajiban mengikuti beliau dalam hal ini. Yani apa hukumnya makan karena Nabi makan? Enggak, tidak dikatakan mengikuti sunnah, enggak. Nabi makan karena beliau manusia, kita makan juga seperti itu. Ya. Jadi tidak ada kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dalam konteks beliau sebagai manusia biasa. Makan, minum, tidur, buang air, ke pasar, menikah, dan seterusnya. Tidak ada kewajiban mengikuti hal yang seperti ini. Jelas sampai sini? Ya. Namun, kata para ulama, namun untuk jenis yang ketiga ini, walaupun hukum asal amalan Nabi SAW itu adalah mubah, namun kalau beliau mencontohkan satu tuntunan di dalam amalan-amalan yang mubah itu, maka tuntunannya menjadi sunnah. Saya kasih contoh. Seorang tidur, tidur karena mengikuti Nabi tidur, enggak ada pahalanya, enggak bernilai, karena Nabi tidur sebagai manusia biasa, bukan dalam rangka memberikan tuntunan. Tapi Nabi SAW memberikan sunnah-sunnah tidur, yakni ada baca doa sebelumnya. Nah, kalau dibaca doa ini bernilai pahala, walaupun tidur itu asalnya tidak mendapatkan pahala, tapi kalau dia membaca doa ini, dia berpahala. Ya. Kemudian tata cara tidurnya, sunnah-sunnahnya ketika dia bangun, beliau bangun, apa yang dibaca. Makan juga demikian. Makan, orang makan tidak dapat pahala dan tidak mendapatkan pahala karena mengikuti Nabi makan. Tapi beliau mencontohkan makan dengan tangan kanan, makan makanan yang terdekat, ya. Kemudian membaca basmalah sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau ada makanan yang jatuh dipungut. Nah, ini sunnah-sunnah yang beliau tetapkan pada amalan-amalan yang asalnya amalan duniawi, ya, yakni amalan beliau sebagai manusia biasa, itu hukumnya sunnah.
maka makannya tidak dinilai sunnah, tapi makan dengan tangan kanan itu sunnah. Karena beliau mencontohkan hal itu. Ya, makan dari makanan yang terdekat itu sunnah. Dengan tiga jari pada makanan-makanan yang memang bisa dipegang dengan tiga jari itu sunnah. Itu bernilai pahala. Tapi makannya itu sendiri tidak bernilai pahala. Ya, ini kalau tidak dikerjakan semua sunnah-sunnah itu. Kita sampai sini. Maka kita katakan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks manusia biasa tidak wajib diikuti. Cuman dan tidak bernilai pahala kalau diikuti. Tapi kalau beliau memberikan tuntunan tertentu dalam amalan-amalan yang bersifat duniawi itu, bersifat kemanusiaan itu, beliau berikan tuntunan tertentu lantas kita ikuti, itu bernilai sebagai pahala. Masuk dalam bentuk sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Maka di sini tentu saja yang kita bicarakan di sini yang paling penting adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dan juga bentuk yang ketiga tentunya, kalau ada tuntunan tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Maka kita mendapatkan pahala karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah itu. Iya. Kemudian ayat yang keempat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang hasanah, yang baik. Siapa itu? Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini disebutkan suatu sifat dari orang yang mulia. Siapa orang yang mulia yang disebut dalam ayat ini? Orang yang menghimpun tiga sifat. Sifat yang pertama, yarjullah, senang berjumpa dengan Allah, sangat berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senang dengan berjumpa dengan hari akhirat. Tentu saja yang dimaksudkan di sini bukan senang akan kematian, bukan. Bukan senang akan kematian, bukan juga senang dengan kehancuran alam semesta pada hari kiamat, bukan. Tapi dia senang berjumpa dengan Allah, dia senang dengan berjumpa dengan hari kiamat, dia berharap berjumpa dengan hari kiamat. Kenapa? Karena semua kebaikan yang dia dijanjikan oleh Allah tidak akan bisa didapatkan kecuali melewati semua itu. Iya. Sorga dengan semua kenikmatannya tidak akan bisa didapatkan kecuali setelah lewat hari kiamat. Hari kiamat dulu baru semua terjadi. Ya. Maka walaupun manusia itu takut mati, hal yang lumrah, tidak ada masalah. Seorang takut mati bukan dosa, bukan hal yang tercela. Seorang takut dengan kehancuran alam semesta biasa saja, bukan perkara yang terlarang. Ya. Tapi seorang mukmin tidak takut dengan itu terjadi. Karena dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk dia mendapatkan semua hasil, ya, pahala yang Allah Ta'ala janjikan untuk dirinya, satu-satunya cara dengan melewati yang namanya kematian. Tidak ada cara lain. Maka dia senang untuk berjumpa dengan kematian bukan karena kematiannya, tapi senang ingin berharap untuk mendapatkan apa yang ada setelah kematian. Wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian tidak akan pernah melihat Allah sampai kalian mati. Mati dulu, baru masuk surga. Iya. Maka ini, dan sifat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Banyak berzikir kepada Allah. Ini tiga orang yang menghimpun tiga sifat. Apa? Orang yang menghimpun tiga sifat yang mulia. Iya. Kemudian disebutkan bahwa cirinya orang yang mulia ini yang memiliki tiga sifat adalah orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai role model bagi dirinya, baik dalam kehidupan keluarga, individu, pribadi, keluarga, ya, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik uswah dalam seluruh aspek kehidupan seorang hamba. Ya, bagi seorang guru, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang guru. Ya, bagi seorang murid, Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Jibril, beliau juga selaku murid. Bagi seorang suami, beliau sebagai suami. Bagi seorang ayah, beliau sebagai seorang ayah. Sebagai seorang anak, beliau juga seorang anak. Sebagai seorang pedagang, beliau seorang pedagang. Semua yang ingin diketahui, siapapun yang ingin mencari suri teladan apapun profesinya,
apapun latar belakangnya, semua suri teladan yang dia ingin cari ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itulah ajaran Islam lengkap. Ya, dari semua dalam semua lini kehidupan manusia. Dan pembahasan ajaran Islam juga luas, bukan hanya berkenaan dengan aspek-aspek ibadah, tapi diisyaratkan di dalamnya aspek-aspek duniawiyah. Saya seorang ayah, siapa yang harus saya contoh? Siapa yang mau saya jadikan role model yang baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca hadis-hadis beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah beliau bersama dengan putri-putri beliau, dengan cucu-cucu beliau. Saya seorang pedagang, saya seorang guru, saya seorang murid. Saya mau jadikan saya siapa role model yang saya harus contoh? Lihat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang apa? Sebagai seorang murid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang memiliki profesi pedagang dan seterusnya. Maka apapun yang diinginkan oleh seorang muslim, apapun yang dicari oleh seorang muslim pada seorang tokoh yang dia idolakan, yang dia ingin ikuti, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal yang tahu adalah yang mencari tahu. Yang tahu adalah yang mencari tahu. Maka terkadang muncul ungkapan di sebagian orang seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan rasul, nabi. Beliau mengajarkan kepada kita perkara-perkara apa? Perkara-perkara agama, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi kalau dalam masalah dunia kan kita lebih tahu. Dalam perkara dunia kita lebih tahu. Kita lebih paham. Ataukah misalnya dalam perkara-perkara dunia kan tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yani betul Nabi SAW memiliki tuntunan dalam masalah itu, tapi kan tidak wajib mengikuti beliau. Betul Nabi SAW memberikan tuntunan dalam hal ini, tapi kan tidak wajib. Yang wajib diikuti dalam masalah ibadah saja. Tapi ucapan ini ada benarnya, tapi ada salahnya. Maksudnya begini, anggaplah dalam perkara dunia Nabi SAW misalnya dalam suatu amalan memang tidak wajib diikuti. Tapi beliau punya tuntunan dalam masalah itu. Kita katakan taib, kalau memang Nabi Muhammad SAW tidak wajib diikuti dalam amalan dunia itu, tapi beliau punya tuntunan dalam masalah itu, bukankah beliau adalah sebaik-baik tuntunan dalam masalah itu? Memang tidak wajib diikuti, tapi di sini ada tuntunan yang paling baik, masa kamu tidak mau ikuti? Ya kan? Orang berakal kalau diperhadapkan pada dua, dia ingin belajar ilmu dunia misalnya, ilmu tentang apa teknologi atau pertanian atau apapun itu, disuruh milih antara dua tokoh, tentu dia pilih tokoh yang paling mumpuni di bidangnya, yang paling baik dijadikan contoh. Ya, tentu dia pilih yang paling bagus. Nah sekarang dalam perkara dunia ada tuntunan lain, ada juga tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kalaupun misalnya dalam perkara itu tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi bukankah beliau orang yang paling layak diikuti walaupun tidak wajib? Ya. Bukankah tuntunan-tuntunan beliau dalam perkara dunia walaupun mungkin tidak wajib? Ya. Tapi bukankah beliau contoh yang paling baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak? Bukankah beliau contoh yang paling baik? Mengapa mencari contoh yang baiknya itu lebih di bawah sementara ada contoh yang lebih tinggi kebaikannya? Iya. Maka ketika dikatakan tidak wajib diikuti, selayaknya seorang muslim yang berakal berpikir, betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak wajib diikuti dalam masalah itu, tapi masalahnya beliau punya tuntunan dalam hal itu dan beliau adalah sebaik-baik tuntunan. Iya. Maka walaupun mungkin ada tuntunan-tuntunan lain, tidak diragukan tuntunan beliau yang lebih utama, lebih baik. Iya. Karena sekali lagi sudah disebutkan bahwa semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, apalagi sifatnya ucapan, semuanya adalah apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dalil yang kelima, ayat yang kelima. Dalam surah An-Nisa ayat 50 ayat 65. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini ayat-ayat sudah mulai mengerucut.
pemilihan ayat-ayat oleh Imam An-Nawawi, kemudian diurutkan yang nomor satu baru nomor dua, ini semua dari tadinya melebar begini kemudian sudah mulai mengerucut pembahasannya. Sekarang beliau membawakan ayat yang menyebutkan wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW pada perkara-perkara yang lebih spesifik. Ya, perkara-perkara yang lebih spesifik, yaitu yang berkenaan dengan sumber hukum, sumber keputusan. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman. Sudah menjadi hal yang dimaklumi bersama bahwa suatu ucapan kalau dia diiringi dengan sumpah itu berarti lebih urgen dibandingkan kalau tidak disertai sumpah, lebih penting. Kalau kita mengatakan ja'a Muhammad, Muhammad telah datang, tapi kalau dikatakan wallahi ja'a Muhammad, demi Allah Muhammad datang, itu penekanan karena ada sumpah. Sumpah didatangkan untuk menguatkan kebenaran pernyataan yang akan disebutkan setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun dia tidak bersumpah, semua ucapan Allah benar. Tidak ada salahnya. Ya kan? Allah Ta'ala kalau tidak bersumpah, semua ucapannya benar. Maka bagaimana lagi kira-kira kalau Allah bersumpah? Itu berarti perkara itu bukan main-main. Karena Allah yang maha benar, sampai bersumpah untuk menekankan hal ini. Allah tidak menginginkan hamba-hambanya melalaikan ataupun tidak perhatian dengan makna ayat ini. Karenanyalah Allah membuka ayat ini dengan sumpah. Kemudian sumpahnya juga tidak main-main. Biasanya bersumpah dengan makhluk-makhluknya, wal-laili, ya, idza yaghsha, wad-duha, wat-tini waz-zaitun. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kali ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ini sudah cukup menunjukkan besarnya perkara yang akan Allah sampaikan. Fala wa rabbika, wahai Muhammad, demi Tuhanmu, demi Allah, Allah berfirman, demi Tuhanmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dan semakin besar, semakin agung nama yang dipakai bersumpah, menunjukkan hal itu semakin, pernyataan yang datang setelahnya semakin penting dan semakin besar. Jarang-jarang dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Jarang-jarang. Ya. Sebagian ulama bahkan menyebutkan di satu tempat ini saja, hanya di tempat ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Maka bukan perkara main-main. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman. Enggak beriman. Ini pernyataannya. Mereka tidak beriman. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, sebagai pemberi keputusan pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah keluar keputusanmu wahai Muhammad, mereka tidak mendapati rasa berat di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah, betul-betul pasrah dengan keputusanmu, tasliman, dengan sebetul-betulnya penyerahan diri. Tidak ada sama sekali apa kritikan, interupsi pada keputusanmu. Ya. Ini sudah mengarah kepada perkara yang lebih spesifik, bahwa tanda keimanan seseorang bukan sekedar mengikuti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, mengikuti amalan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks-konteks yang umum, tapi sampai dalam perkara-perkara sengketa. Sengketa, berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, berbeda pemahaman. Apapun itu, dalam perkara dunia maupun perkara agama, berkenaan dengan nyawa, berkenaan dengan agama, atau berkenaan dengan harta benda, semua bentuk perseteruan, sengketa, perbedaan pendapat, wahai Muhammad, mereka semua tidak beriman.
sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara. Kalau engkau masih hidup, mereka datang kepada kamu menyelesaikan semua urusan mereka. Karena itulah kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masalah dia pernah ditipu di pasar. Karena dia orang buta, dia ditipu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masalah dengan istrinya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan yang dizihar oleh suaminya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua permasalahan mereka bukan hanya ibadah, semua dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna keuniversalan syariatul Islam. Bahwa Islam mengatur perkara dunia dan perkara akhirat. Perkara dunia dan perkara akhirat sampai ke masalah, mohon maaf, sampai ke masalah ranjangnya suami istri dalam Islam. Ada penjelasannya. Maka apa namanya? Islam bukan apa agama sekuler yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Enggak. Islam itu agama tauhidi. Agama yang esa, artinya apa? Segala sesuatu itu satu kesatuan, dunia dengan akhirat satu, masalah masjid sama di luar masjid sama, satu kesatuan, masalah dunia maupun masalah akhirat satu kesatuan. Semua dalam Islam, sebagaimana Islam adalah agama tauhidi, agama ya yang esa, yang Tuhannya esa, maka Islam juga memiliki satu kacamata yang sama dalam memandang semuanya. Dalam memandang semuanya dengan menggunakan satu telak ukur yang sama, yakni agama. Islam tidak memakai dua kacamata. Kalau memandang ibadah pakai satu kacamata, kalau memandang urusan dunia pakai kacamata lain, tidak. Tidak ada bedanya antara politik dengan rumah tangga. Tidak ada bedanya ibadah dalam masjid dengan apa namanya masalah pemerintahan. Semua diatur dalam Islam. Ya. Maka ajaran-ajaran yang mencoba memisahkan antara ibadah dalam masjid dengan aktivitas di luar masjid, dibedakan tuntunan antara dalam masjid dengan di pasar, ajaran-ajaran yang coba memisahkan antara agama dengan politik, ajaran-ajaran yang coba memisahkan antara urusan rumah tangga atau urusan pribadi, privasi, pemeluk agama setiap orang dengan urusan di publik. Kalau kamu masuk ke dunia politik, simpan agamamu di luar, enggak usah bawa-bawa agama di sini. Ini benih-benih kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. Apakah kamu mau menerima sebagian kitab tapi mengingkari sebagian yang lain? Iya. Islam mengatur kehidupan rumah tangga sebagaimana mengatur kehidupan bernegara. Semuanya diatur dalam Islam. Kalau kamu menerima syariat Islam pada keluargamu, maka selainnya kamu juga menerima syariat Islam pada kehidupan apa namanya bermasyarakat. Islam mengatur masalah cincin. Para ulama punya kitab khusus tentang ahkamul khawatim, hukum-hukum memakai cincin. Tentang ahkamul hammamat, hukum-hukum seputar WC. Ada banyak karya tulis para ulama masalah itu. Ya. Maka ini dari keuniversalan Islam, tidak hanya mempelajari hal-hal yang sifat atau mengajarkan hal-hal yang sifatnya individu, sifatnya privasi antara seorang dengan hamba, tapi juga antara hamba dengan hamba lain. Itulah kehidupan sosial bermasyarakat, ya bernegara, hablum minallah wa hablum minannas. Itulah diatur dalam Islam. Tidak dipisahkan hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah hanya kalau urusan pribadi. Kalau hablum minannas kita pakai aturan yang lain. Enggak seperti itu Islam. Semuanya dengan satu ajaran yang sama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.